Ya, penyebab robohnya mezanin gedung Bursa Efek Indonesia masih dalam penyelidikan. Gedung BI mengantongi sertifikat layak fungsi sementara dari Pemprov DKI Jakarta yang berlaku hingga 25 Januari 2018. Meski memiliki SLF, risiko kecelakaan tetap ada. Penyebab pasti ambruknya mezanin Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia BI di Jakarta hingga kini belum diketahui. Kepolisian masih menyelidiki penyebab ambruknya lantai yang mengakibatkan 77 orang luka-luka. Meski mezanin dari salah satu tower BI runtuh, sebagian kegiatan operasional di BI masih berlangsung. Menurut pengelola gedung, secara umum gedung BI masih dapat difungsikan dan aman untuk digunakan. Dan semua yang diperkirakan akan untuk lanjutan selasarnya sudah dipasang tongkat penopang dan tidak digunakan. Kami nggak tahu, kan masih diperiksa pihak kepolisian dan pihak-pihak institusi. Nah, selasar depan nggak dipakai dulu, sementara. Kita semua yang masuk ke Tower 2 harus melalui persetujuan dari pihak gedung. Jadi dengan kawalan dari pihak gedung. Meski pengelola mengklaim secara umum gedung BI masih dapat berfungsi dan aman untuk digunakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap meminta dilakukan audit terhadap kelayakan konstruksi gedung BI. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hal serupa di tempat lain. Anies juga mengatakan struktur bangunan gedung BI tidak bermasalah. Secara prosedur, sertifikat layak fungsi sementara dari Pemprov DKI Jakarta. Sertifikat ini berlaku hingga 25 Januari 2018. Pengawas kan sudah ada dari dulu. Jadi kita lihat aja inspeksinya untuk sertifikat layak fisik dan itu yang nanti kita lakukan. Akan ada audit berarti ya, audit gedung. Iya, bahkan kalau yang kejadian kemarin itu ini dua gedung ya, di gedung yang sampingnya itu ada konstruksi yang sama persis. Dan saya sudah minta untuk dilakukan audit mulai tadi malam atas bangunan yang sama, karena itu yang selasar yang menggantung, yang konstruksinya menggantung itu juga harus diaudit. Penyebab pasti ambruknya lantai mezanin di gedung Bursa Efek Indonesia masih diselidiki pihak kepolisian. Meski demikian, ahli konstruksi menilai dari sejumlah foto dan video yang beredar, ada dugaan kemunduran kualitas bahan yang menyangga mezanin. Lantai mezanin tidak kuat menahan beban yang ada. Saat insiden terjadi, diperkirakan hampir 50 mahasiswa batas tempat yang sama. Hal inilah yang diduga membuat lantai mezanin tidak kuat menahan beban. Selain itu, diduga ada ketidaksempurnaan pada saat memasang kawat baja penahan lantai yang menggantung pada beton di atasnya. Kegagalan tadi bisa terjadi karena kombinasi dari banyak hal. Ya, jadi itu harus kita lihat satu-satu, kita pelajari satu-satu. Termasuk juga seharusnya kalau ownernya sudah tahu dari perencanaannya bahwa bagian dari gedung itu bebannya maksimum kita hanya katakan misalnya 250 misalnya ya, maka seharusnya owner tahu nggak boleh mengizinkan orang terlalu banyak di situ, termasuk kewajiban dari pengelola atau dari owner bangunan tadi. Meski demikian, penyebab runtuhnya mezanin gedung BI masih